Seorang pelaku begal payudara di Kabupaten Jember, Jawa Timur akhirnya dibekuk polisi. Dari hasil pemeriksaan, sudah ada 7 orang wanita muda yang menjadi korban. Tohali, pelaku begal payudara tak berkutik saat ditangkap petugas kepolisian sektor Mayang, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Warga desa Sumber Kejayan, Kecamatan Mayang ini ditangkap saat berada di pasar hewan untuk mencari korban. Awalnya pelaku mengelak, namun setelah dipertemukan dengan sejumlah korbannya, pelaku akhirnya mengakui perbuatannya. Sebelum beraksi, pelaku terlebih dahulu mengamati dan mengikuti calon korbannya. Saat berada di jalan sepi dan jauh dari perkampungan, pelaku langsung mendekati dan meremas payudara korban. Lalu kita mengetahui terhadap tersangka, lalu kita amankan, dan saat itu tersangka masih mengelak. Setelah kita pertemukan dengan beberapa korban, baru dia mengakui bahwa sudah 7-10 dia melakukan pembegalan payudara. Pelaku sendiri profesinya apa nih? Kalau pelaku sendiri profesinya adalah bekerja kuli bangunan. Jadi kuli bangunan kadang-kadang ya serabutan seadanya, kadang-kadang di sawah, tapi yang mesti di kuli bangunan. Sudah ada 7 orang wanita muda yang telah melapor menjadi korban pelecehan seksual yang dilakukan Tohali. Akibat perbuatannya, pelaku akan dikenakan pasal tentang pelecehan seksual dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Tim Liputan Kompas TV Jember, Jawa Timur.